terang tadi gitu. Ada batas. Betul enggak? Tapi kalau kerja sama Allah, kerja sama Rasulullah, gajinya tidak ada batas. Habib. Oke, mohon maaf. Ya. Kerjanya cuma ngajar dari masjid ke masjid. Ya. Udah, ya paling kalau ada tarikan. Ya. Kuliah harian. Apaan aja Allah kasih. Masya Allah, cuma kawin lagi belum? Ya. Jadi itu ya kerja sama Allah, kerja sama Rasulullah. Ya. Insya Allah barokah. Amin. Kerja dunia, akhirat ikut. Kerja akhirat dunia ikut. Kerja dunia, kerja akhirat dunia ikut. Tapi kalau kerja dunia, akhirat ikut. Dari sekarang. Dan yang terakhir, orang tua kita bukan orang kaya, bukan miliuner, betul nggak? Ya, manusia itu akan dihargai orang ada dua modal, ilmu dan harta. Ilmu dan harta. Ente nggak punya ilmu tapi punya harta, orang hormat sendiri, orang muliakan itu karena itu punya harta. Tapi ente gak punya harta tapi punya ilmu jadi orang alim, orang juga lebih muliakan. Apalagi harta punya, ilmu punya. Tapi dua-duanya ente gak punya, lah harta wala ilmu, duduknya dekat beduk. Kalau jalan duduk, kalau orang punya duit lain, kagak. Betul nggak? Enggak. Nah, ini kayak Habib, ya. Amin. 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 Jadi pesan Rasulullah itu, yakun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au mu'ibban, wala takun al-khamis. Jadilah anda orang yang berilmu, jadi orang alim. Bertahap. Jadi bisa jadi orang alim, ya. Jadi mustami'an, ya muta'alim. Nah, ini kita muta'alim. Insya Allah, jadi alim. Amin. Amin. Jadi pesan Habib itu. Guru ditaruh di sini, bu. Ya. Jangan cari kesalahan guru. Jangan cari aib di guru. Tidak ada barokah. Betul. Itu. Jadi guru kita lebih dari orang tua kita. Orang tua belum tentu bisa bawa kita ke surga. Belum tentu orang tua kita itu mampu menuntun kita ke jalan surga. Tapi guru itu insya Allah ya bisa menuntun kita ke jalan surga. Pesan Habib yang semangat, ini ya, yang semangat, ya, minta ilmu yang barokah, yang manfaat, insya Allah. Belajar, ya, khidmat, jadi jangan kita lihat berkadang-kadang ya, orang yang berkhidmat itu ya, akan maju. Apa aja khidmat di sini, ya, apalagi yang kita namanya, sama-sama, insya Allah mudah-mudahan, ya. Ini yang manfaat. Kita baca Fatihah. Ya, agar Allah Ta'ala kabulkan semua hajat ini. Amin. Menjadikan yang keluar dari sini, ada santri-santri, ulama-ulama yang semangat, yang rajin, ya jangan malas-malas, ya karena nanti ada waktunya kita malas, di waktunya kita mau ngapalin, apalin yang kita malas, Al-Quran, apal Al-Quran, Alfiah, apalin Alfiah, apa jenis yang kita memang ingin apal, apalin,
ya. Nanti ada waktunya tuh kadang-kadang malas. Lihat kita pengen buang. Aduh malas nih. Ya. Jadi ada waktunya libur tentunya di sini nanti. Ya, waktunya libur istirahat. Ya, sisanya geber terus. Aku dulu nyantren 4 jam tidur. 4 jam. Ya, insya Allah berkah. Amin, amin. Ya, kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.